ujaran kebencian, kemudian sara yang agak provokatif yang dilakukan oleh salah seorang akun inisialnya AP. Jadi sebelum dilaporkan kami memang sudah menemukan adanya ujaran kebencian ini dalam kegiatan perusahaan kami. Kemudian dilanjutkan dengan laporan polisi nomor RPB 764/2023 pada tanggal 25 April 2003 atas nama pelapor saudara Nasrullah ini dari Muhammadiyah. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah yang bersangkutan mengomentari akun Facebook Ahmad Fauzan pada postingan akun Facebook Thomas Jamaluddin dengan menuliskan kalimat, "Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Jumlah Pembebasan." Mohon maaf, sini kata-kata yang kasar, banyak bacot memang. Sini saya bunuh kalian satu persatu. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dan atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Kemudian dilanjutkan bahwa kejadian ini disampaikan yang bersangkutan di wilayah Jombang sekitar jam 3:30 pagi. Kemudian terhadap perkara ini sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh tim kami melakukan penyelidikan profiling sehingga menemukan identitas yang bersangkutan dan sudah kami lakukan profiling melalui pemeriksaan saksi ahli, baik itu saksi ahli tindak pidana ITE, kemudian ahli bahasa, dan kami tetapkan sebagai tersangka. Dan alhamdulillah kemarin sudah berhasil kami amankan di wilayah hukum Kabupaten Jombang. Untuk pasalnya silakan Pak. Terima kasih. Nanti kami lanjutkan terhadap tersangka AP atau APH berusia 30 tahun, alamat di Meranggen, Kabupaten Jombang, yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, kami amankan kemarin di Jombang pada pukul 12 siang dan telah dievakuasi ke Jakarta dan sampai pada malam hari, kemarin malam. Pada saat penangkapan kami telah mengamankan beberapa barang bukti dari yang bersangkutan. Yang pertama, satu buah handphone merek Xiaomi Poco M4 yang memang digunakan oleh tersangka dalam melakukan perbuatannya. Kemudian satu buah akun email yang merupakan email kredensial dari akun Facebook AP Hasanuddin, yang ini juga yang mana juga sudah kita lakukan permintaan. Kemudian satu unit notebook merek Asus. Terkait dengan tersangkaan pasal, saat ini tersangka kami kenakan dengan pasal 45 A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah, dan pasal 45B junto pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Terima kasih Pak Direktur dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya.